Oh ya, minta nomor handphonenya dong. Buat apa? Ya, kita kan sama-sama nggak punya ibu. Gue tau lah gimana rasanya. Kamu pasti butuh teman curhat kan? Gue siap kok jadi teman curhat kamu. Assalamualaikum, Fatimah. Fatimah, halo. Astagfirullahaladzim, kenapa lagi sih? Fatimah, halo. Fatimah. Kembalian uang keamanan tadi. Terima kasih. Sama-sama. Eh, Fatimah. Ibu kamu mana? Belum diajak pindahan ya? Ibu udah meninggal. Udah, gak apa-apa, santai aja. Ibu gue juga udah meninggal, toh. Fine-fine aja kan gue. Gimana kalau kita bikin KRTI? Tahu kan KRTI? Kumpulan remaja tanpa ibu. Oh ya, minta nomor handphonenya dong. Buat apa? Ya, kita kan sama-sama nggak punya ibu. Gue tau lah gimana rasanya. Kamu pasti butuh teman curhat kan? Gue siap kok jadi teman curhat kamu. Kapanpun kamu telepon, standby gue. Tadi saya bilang misi sukses dan siap eksekusi. Maksudnya supaya istri saya datang ke sini. Bener bang, itu kan strategi jualan kita. Abis makan mie ayam, minum es cincau biar seger gitu. Tapi kalau cuma buat gitu, kenapa pakai HT? Kan bisa pakai HP. Nah, betul tuh. Biar ngirit pulsa bang. Kalau beli pulsa, suami saya boros. Hobinya buka video cewek joget-joget di sosmed. Itu gini-gini. Mas, Mbak, maafin kita-kita ya. Salah paham nih, maafin ya. Iya, Bang. Tapi kalau maaf dua nggak kenyang, Bang. Kasih duit, Bang. Tumben warung pang tutup. Kopi.